Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji. Stardew Valley menyajikan pemandangan kota yang indah, begitu juga dengan warga-warganya yang ramah. Dari sekian banyak warga yang ada di Pelican Town, terdapat beberapa warga yang cocok dijadikan teman ataupun sahabat. Berikut ini 8 teman terbaik di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita simak. Oh ya, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Teman terbaik pertama adalah Pam. Siapa nih yang tidak kenal dengan ibu yang bernama Pam ini? Bagi pemain Stardew Valley pasti tidak asing lagi dengan Pam. Meskipun memiliki sifat yang kasar, nyatanya Pam adalah orang yang cocok dijadikan teman baik. Dia sebenarnya baik, hanya pengaruh alkohol yang membuatnya menjadi sedikit seram. Setelah memiliki persahabatan yang cukup baik dengan Pam, ia akan banyak memberimu hadiah, seperti baterai pack dan minuman tonik yang akan dikirimkannya melalui surat kepadamu. Selain itu, dia juga akan membagikan resep masakannya berupa cheese cauliflower untukmu. Teman terbaik kedua adalah Caroline. Ibu dengan ciri khas warna rambut hijau ini memang cukup menarik, mulai dari kisah hidupnya yang menarik serta berbagai rahasia yang dia sembunyikan. Caroline sangat cocok dijadikan teman baik untukmu, karena dia tahu banyak mengenai tanaman dan akan mengajarkan Anda cara menanam pohon teh. Selain itu, Caroline juga akan membagikan resep masakannya, yaitu berupa parsnip soup dan juga vegetable medley. Teman terbaik ketiga adalah Linus. Pengembara yang tinggal di gunung hutan ini banyak yang tidak menyukainya. Namun jangan salah sangka, dia sangat baik. Pengetahuannya yang luas tentang alam sangat cocok untuk dijadikan teman. Selain itu, dia akan mengajarkan banyak hal lainnya seperti mengajarkanmu membuat umpan untuk memancing, serta cara memasak sashimi dan fish taco. Selain itu, ketika Anda semakin akrab dengannya, dia tidak segan-segan mengirimkan bahan makanan dari alam berupa ikan segar yang ia tangkap sendiri. Teman terbaik keempat adalah Emily. Gadis berambut biru ini penyembah Dewa Yoba yang baik hati. Sifatnya yang tulus membuatnya disukai banyak orang. Sangat cocok untuk menjadi teman baik Anda. Bersahabat dengannya membuat Anda lebih stylish. Dia tidak segan-segan meminjamkan mesin jahitnya untuk Anda. Selain itu, dia mengajari Anda mengenai style dan sering berbagi kain untuk menjahit. Semakin Anda akrab dengannya, dia akan memberikan Anda resep masakan berkualitas, yaitu sebuah red plate yang harganya cukup mahal. Teman terbaik kelima adalah Demetrius. Ilmuwan cerdas ini meskipun sedikit temperamental, dia memiliki sifat yang hangat. Berbagi apa saja yang bisa membantu Anda di pertanian. Bahkan tugasnya sebagai ilmuwan pun sangat membantu Anda. Dia akan membantu Anda mengumpulkan jamur atau buah di gua kosong ladangmu. Selain itu, banyak hadiah kecil yang akan dikirimkannya kepada Anda. Serta Demetrius juga akan membagikan resep masakannya berupa Auntum Bounty khusus untukmu. Teman terbaik keenam adalah Wizard. Meskipun Wizard ini kategori penyihir, tapi Wizard cocok dijadikan teman baik. Dia akan banyak menolongmu. Setelah Anda cukup akrab dengannya, Wizard akan memperbolehkanmu mengunjungi ruang bawah tanahnya, di mana tempat itu tersedia kuil aneh yang bisa merubah penampilan Anda. Selain itu, Wizard juga akan sering-sering mengirimkan Anda hadiah berupa batu mineral yang lumayan harganya. Teman terbaik ketujuh adalah Willy. Pria tua sederhana yang tinggal di dekat pantai ini adalah salah satu teman terbaik di Stardew Valley. Dia akan banyak mengajarimu berbagai hal tentang memancing ikan. Selain itu, di awal kedatangan Anda di Stardew Valley, Willy akan memberikan Anda alat memancing gratis.
dan setelah akrab dengannya, Willy akan memberikan resep rahasia keluarganya berupa masakan. Teman terbaik ke-8 atau terakhir adalah Clint. Tukang pandai besi ini adalah pria ramah yang cocok menjadi teman baik Anda. Pengetahuannya yang luas tentang mineral dan permata sangat membantu Anda untuk mengenali tambang. Selain itu, di awal permainan saja, Clint akan membagikan resep berupa mesin untuk melebur mineral yang Anda dapatkan saat menambang. Serta, ketika Anda sudah akrab dengannya, Clint akan sering mengirimi Anda banyak batangan mineral melalui suratnya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.